Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti dan selamat bekerja kepada anda yang sedang bekerja. Sekarang ni kita masih berada dalam keadaan penularan wabak coronavirus. Ini dah masuk minggu yang keberapa eh? Saya tak ingat lah. Dah nak masuk hampir satu bulan lah kita dilanda wabak. Bila kita kata wabak, wabak tu maksudnya penyakit yang menular. Dia dah jadi penyakit yang menular ataupun kita panggil contagious disease. Penyakit yang boleh spread, yang boleh merebak kepada dari orang ke orang yang lain lah. Okay, penyakit ni tuan-tuan, dia ada kategori yang ini di dalam pengetahuan saya eh. Penyakit ni dia ada tiga jenis. Satu kita panggil dietary disease. Dietary disease ni adalah penyakit yang melibatkan makan, pemakanan. Penyakit ni yang mana bila dapat dietary disease, kita penyakit tu dia tak boleh merebak. Contohnya adalah kencing manis. Kita dapat kencing manis, kita seorang je. Kalau kita dengan orang lain, kita berada dengan orang lain, dia tak akan dapat. Orang tersebut takkan dapat kencing manis lah. Dia takkan merebak, yang mana dari penyakit ke penyakit-penyakit yang lain. Sama juga dengan kencing manis, darah tinggi, kanser. Ini penyakit dietary. Takkan merebak. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah genetics disease. Genetics disease ni dia boleh diwarisi. Dia tak merebak tapi dia boleh diwarisi dari generasi ke generasi yang lain, dari keturunan kepada keturunan yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan pembawaan genetik, DNA genetik tu. Kita tengok dalam sel kita ni, kalau orang tanya genetik tu apa? Genetik tu maksudnya dalam sel ni, sebiji sel dekat dalam tubuh badan manusia ni ada dalam 30 trillion cells. Banyak tu. So, sel antara sel-sel yang lain, sebiji sel, dalam sel ada satu pusat, satu titik, satu pusat yang kita panggil sebagai nucleus. Dalam sel, dalam tu ada nucleus. Dalam nucleus, dia ada satu pusat lagi, kita panggil nucleolus. Dalam nucleolus, dia ada banyak kromosom. Just kalau tak faham, just dengar saja. Maknanya anda pernah dengarlah word, perkataan-perkataan ni, istilah-istilah ni, terms ha. Ini memang agak saintifik lah. Ada kromosom. Kromosom tu berbentuk rama-rama. Kromosom tu diikat oleh kromosom tu terdiri daripada dua kromatin. Ini kromosom, ini kromatin gabung dia jadi kromosom. So kromatin apa? Kromatin ni ada rantaian DNA. Rantaian DNA banyak-banyak adalah kromatin. So DNA pada setiap sel tu dia membawa maklumat. Contohnya dia ada penyakit, ada maklumat. Maklumat apa? Maklumat warna rambut hitam. So ada pada DNA. Anak mata warna biru ada pada DNA. Cetakan blueprint DNA tu. Itu kita panggil DNA. So DNA ni tak boleh ubah. Tak boleh ubah sebab dah dicetak. Blueprint DNA, blueprint maknanya dah dicetak. Tak boleh ubah. Tetapi yang kita boleh ubah, DNA tu adalah genetik lah. DNA tu adalah genetik. DNA tak boleh ubah, dah dicetak. Tetapi DNA kita boleh ubah gene expression. Expression of gene. Gene genetik tu boleh bertukar dia punya express.
bergantung pada banyak keadaan, bergantung pada lifestyle seseorang, bergantung pada habit seseorang, bergantung pada cara makan seseorang. Walaupun kita ada DNA cancer, tetapi belum tentu anak kita ni dapat cancer. Bergantung pada lifestyle dan cara makan anak kita ni. Ha, kita ada DNA cancer, tapi belum tentu anak kita ada DNA dapat cancer. Mungkin boleh jadi ya, boleh jadi tak, sebab dia hanya ada cetakan blueprint, tapi dia tak ada gene expression. Genetic expression tu bergantung pada lifestyle and habit dia. Sebab itulah kanser, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung bukan dikategorikan sebagai genetics disease. Dia adalah dietary disease. Itu kategori yang kedua. Okay? Sebab itulah anda tengok mungkin tok anda, nenek anda, mak anda, ayah anda ada kencing manis, tapi anda ada tak kencing manis? Ada yang ada, ada yang tak ada. Sebab apa ada yang ada, ada yang tak ada? Padahal dia dah ada DNA dibawa daripada orang atas generasi sebelum ni. Disebabkan DNA dia tu tak disokong oleh amalan, habit, lifestyle dan pemakanan dia. Dia ada DNA cancer. Saya ada DNA cancer. Nenek saya, arwah nenek saya meninggal disebabkan cancer. Dia ada cancer, ada kencing manis. Last dia meninggal disebabkan cancer dia. Cancer dia dah merebak. Mak saya alhamdulillah tak ada kanser. Saya alhamdulillah tak ada kanser. Tetapi DNA tu ada. So kita kena berhati-hatilah bila ada DNA kanser, cetakan blueprint kanser tu dah ada. Dia membawa hanya 10% saja. Dia hanya membawa 10% saja. 70% lagi bergantung pada gaya apa makanan kita. Kalau kita makan makanan yang sihat aje, kita tak dapatlah genetics tersebut, dia tak dapat diekspres untuk jadi kanser, untuk jadi penyakit kanser. 20% datang daripada gaya hidup, lifestyle. Kalau gaya hidup saya sihat, tidur cukup, tak stres, buat exercise kerap, tak adalah kanser. Walaupun ada cetakan DNA kanser tadi. Itu kategori yang kedua yang kita panggil genetic disease. Kategori ketiga adalah kita panggil penyakit yang jangkitan. Penyakit jangkitan. Apa kita panggil? Contagious disease. Contagious disease. Pertama tadi dietary disease. And kedua genetics disease. Ketiga contagious disease. Penyakit yang boleh merebak. Contohnya denggi. Tak kisahlah keturunan kita pernah kena denggi ke, dia doktor kalau pergi hospital dia takkan tanya ada keturunan denggi lah, tak ada. Kau dah kena denggi, memang kau nak dapat denggi, memang dapat juga. Apa namanya, TB, itu semua contagious disease. Ataupun HIV, H1N1, penyakit kaki, tangan, mulut, itu semua contagious disease. Coronavirus, itu contagious disease. Walaupun keturunan kita, contohnya keturunan kita dah kena coronavirus, kita belum tentu lagi. Sebab dia bukan dietary disease, dia bukan genetic disease, dia contagious disease. Bergantunglah pada kalau kita jumpa dia, ada body touch, ada body contact, mungkin kita kena. Itu kita main contagious disease. Contagious disease ni disebabkan apa? Disebabkan oleh bakteria dan virus. Inilah topik yang saya nak share pada anda pada pagi ini. Okey, siapa yang masuk yang sedang menonton, anda boleh klik like sikit. Klik like, anda boleh komen supaya saya tahu siapa yang saya nak berinteraksi. Dia tak best sebenarnya kalau cakap sama seorang ni. Eh, kita nak tahu ni ada orang. So kita boleh berkomunikasi lah. So penyampaian saya lagi cantik lagi lah. Alright, jangan segan-segan, anda boleh communicate dengan saya. Kita buat two-way communication lah. Sebab perlu anda tahu berkaitan dengan bakteria dengan virus. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu berkaitan bakteria dengan virus, sekarang ni banyak info dalam WhatsApp, tak tahu mana satu kita nak follow. Ada orang kata pakai sanitizer, kena ada sanitizer yang alkohol. Kata
tak membantu juga alkohol. Ada yang kata kena cuci tangan dengan sabun. Sebab kalau sabun tu, dia bolehlah singkirkan lipid yang ada pada virus tu. Kita pun dah confused. Ada orang kata kena berjemur dekat matahari. Kalau berjemur dekat matahari, virus tu boleh mati. Kita pun confused. Tak tahu mana satu nak diikuti. Nana Nur. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Lepas tu sekarang ni, virus makin lama semakin... kes makin lama semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Macam mana kita nak bendung, macam mana kita nak elak. Supaya kita ada fakta, kita faham. Bila kita tahu penyakit tu, kita kena faham macam mana dia bertindak. Virus tu apa, bakteria tu apa. Okay, senang cerita macam ni. Okay, bakteria, saya cerita bakteria dulu lah. Bakteria ni adalah satu makhluk, satu mikroorganism, mikroorganisma, makhluk halus. Bukan makhluk halus hantu tu. Mikroorganism iaitu makhluk seni, sangat very fine creatures, sangat halus. Kita tak boleh tengok with our naked eyes, tak boleh, mesti kena tengok melalui mikroskop. Itu bakteria. Okey, bakteria ni kita kena tahu saiz dia berapa. Disebabkan dia halus, kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Kita kena tengok melalui kanta ya, mikroskop. Sebab saiz bakteria normal, bakteria yang normal, saiz dia 0.5 ke 5 mikrometer. Saiz dia adalah mikron. Mikron ni adalah mikrometer lah. 1 darab 10 negatif 6, tak silap. Cuba anda check balik, saya tak ingat. Kalau macam nanometer 1 darab 10 negatif 9. Mikron ni bawah sikit daripada, besar sikit daripada nano. Kalau tak silap saya, 1 darab 10 negatif 6. Mana 0.000001 meter. Mana halus, sangat halus. Itu saiz normal bagi bakteria, 0.5 ke 5 mikromilimeter. Tetapi ada bakteria yang sangat besar. Sangat besar bagi emang dia lah, antara dia lah. Saiz bakteria gergasi, giant bacteria, kita panggil apa? Saiz dia berapa? Saiz dia 0.5 mm. So kita boleh boleh tengok jugalah. Itu bakteria paling besar. Macam seolah-olah macam kutu. Besar dia macam kutu. Itu bakteria yang paling besar, kita panggil giant bacteria. Antara spesies giant bacteria adalah Theo Margarita Namibiensis. Anda dengar saja benda ni. Theo Margarita Namibiensis. Ini saya baru buat research. Theo Margarita Namibiensis. So ini adalah spesies bakteria yang paling besar, kita panggil giant bacteria. Besar dia mana? Besar dia 0.5 mm saja. Kecil tapi besar bagi dia lah. Itu bakteria yang paling besar. Berapa banyak bakteria? Bakteria ni ataupun nama lain bagi dia adalah kuman lah. Kuman tu adalah bakteria lah. Cuma bakteria ni dia ada dua jenis. Satu baik, satu jahat. Bakteria baik ni kita panggil dia sebagai lactic acid bacteria ataupun probiotics dalam usus kita. Dia baik. Dia mampu bagi kita vitamin K. Dia mampu cuci usus kita secara natural. Probiotics ataupun lactic acid bacteria, itu bakteria baik. Banyak dalam usus kita ni berbilion. Usus kita saja, setiap orang carry lactic acid bacteria ni, probiotics ni ataupun good bacteria ni. Paling kalau yang sihat lah, orang sihat lebih kurang ada dalam 3 bilion, 2 bilion lah jumlah bakteria dia. Tapi kalau dah drop juta-juta je, hanya 5 juta, 10 juta ke, itu yang dapat sembelit tu, masalah sembelit. Maknanya bakteria baik tak cukup lah. 1 gram tanah, kalau kita ambil tanah 1 gram saja, 1 gram malah secoek je, 1 gram tanah tu mengandungi 40 juta bakteria. Banyak tak? Banyak dan sangat halus.
kalau kita kalau kita pergi tasik, kita ambil air tasik tersebut, eh, air tawar, fresh water, kita ambil 1 mm, sikit saja 1 mm, 1 mm air tasik ataupun air tawar mengandungi 1 juta bakteria. Banyak tak? Wish, banyak, sangat banyak. Jadi bakteria ni bukan semua bakteria jahat. Ada bakteria baik, ada bakteria jahat, ada bakteria jahat yang tak berguna, ada bakteria jahat yang berguna. Bakteria baik ni yang saya panggil lactic acid bakteria ataupun kita panggil probiotics, dia ada dalam usus. Ada bakteria jahat yang dia membawa pada penyakit yang kita panggil pathogenic bakteria. Bakteria pathogen, kuman pathogen. Ini tak berguna. Ini memang jahat, dia bagi penyakit. Tapi ada juga bakteria yang jahat tapi dia tak bawa penyakit, tapi dia berguna. Very useful. Contohnya bakteria kita panggil apa? Bakteria pengikat nitrogen. Nitrogen tu ada dalam tanah, dialah tolong tolong jadikan tanah tu ada nutrien. Kalau tidak kita tanam apa-apa, dia tak boleh, tanah tu jadi tak subur. Biasanya tanaman, bila kita pada satu tanah tu, ini pertanian tahulah benda ni. Saya tahu benda ni waktu saya degree dulu, saya pernah belajar topik rumpai, weeds, rumput rumpai yang tak berguna tu. Saya belajar spesies-spesies dia apa. Ada sebenarnya, ada rumpai yang berguna. Jadi bila kita belajar berkaitan rumpai, kita kena belajar berkaitan dengan baja. Baja, racun rumpai. Bila tanah, sesuatu tanah pertanian, bila kita dah tanam, contohnya kita dah tanam ubi keledek, kita dah tanam jagung, kita dah tanam pokok apalah, dah tanam dan dah kita dah harvest, kita dah tuai. Bila dah harvest tu, tanah tersebut dah kurang nutrien. Sebab apa? Sebab pokok yang kita tanam mula-mula tadi tu, dia dah sedut habis, dia dah absorb habis mineral, nutrien yang ada dalam tanah tersebut, sehingga tanah tu menjadi acid. Jadi biasanya farmers, petani, golongan petani ni, dia akan suburkan tanah tu semula sebelum dia tanam tanaman yang kedua. Macam ni dia nak suburkan, dia letak baja, dia kekalkan pH, tak nak bagi acid, tak nak bagi tanah tu terlalu berasid. So dia letak baja. Antara bajanya adalah baja nitrogen. Disebabkan ada nitrogen dalam tanah, dimasukkan dalam tanah, diletak dalam tanah, ada bakteria dalam tanah tu, dia akan huraikan nitrogen tersebut. Dia huraikan nitrogen tersebut. Itulah fungsi bakteria tersebut. Bila dia dah hurai nitrogen, nitrogen tu dia dah boleh bersedia untuk digunakan. So barulah kita tanam tanaman yang kedua, barulah subur balik tanah tu. Itu bakteria nitrogen. So bakteria ni, kalau bakteria tu berpenyakit, ada penyakit, bakteria tersebut, banyak-banyak method kita boleh guna. Kita boleh matikan dia. Okay, ini saya cerita secara kasar dulu lah. Okay, itu bakteria. Virus ni pula lagi-lagi halus. Bakteria kalau kita nak tengok, kita tak boleh tengok mata kasar, melainkan giant bakteria. Giant bakteria tak selalu ada, dia ada di tempat-tempat tertentu. Yang Theo Margarita tadi tu, dia ada tempat tertentu, kita tak boleh, jarang jumpa dia lah. Tapi kalau bakteria halus ni, kalau kita nak tengok dia, kita kena tengok guna mikroskop, light mikroskop, mikroskop cahaya. Dekat makmal kebanyakan ada lah, makmal sekolah pun ada, makmal saya pun ada, dekat makmal universiti kita boleh tengok lah guna light mikroskop tu. Okay ya? Tetapi virus sangat-sangat-sangat-sangat halus. Tak boleh tengok dengan mata kasar. Paling besar virus pun kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Tak boleh tengok guna mikroskop cahaya tadi. Kita kena guna mikroskop apa? Kita kena guna elektron mikroskop. Mikroskop elektron. Kalau dekat UM, universiti saya, Universiti Malaya, kat UM ada lebih kurang, setahu saya lah, ada satu saja. Sebab dia sangat mahal, berjuta harga dia. Saya tak tahu berapa juta. Mikroskop elektron, elektron mikroskop. Satu universiti biasanya ada satu sajalah. Sebab ni berjuta, kita takkan, tak boleh nak ada banyak.
Dia ada makmal tertentu. Biasanya makmal yang ada like electron microscope tu makmal yang advance lah. Kajian-kajian yang advance. Kajian yang biasa-biasa ni tak pakai. Saya tak pakai benda tu. Sebab saya tak kaji secara khusus berkaitan dengan virus apalah. Biasanya makmal perubatan, makmal advance lah. Okay. Virus ni, dia kategori non-living thing. Dia kategori benda yang bukan hidup. Bakteria tadi tu sah-sah hidup. So, bakteria ni kalau kita infection, kita infected oleh bakteria, kita tak perlu risau. Banyak kaedah yang kita boleh guna untuk matikan bakteria tersebut. Tapi kalau virus, virus ni agak susah, agak rumit sikit. Sebab dia kategori benda yang bukan hidup. Non-living thing. Dia bukan hidup. Tapi macam mana dia boleh bertindak balas? Macam mana dia boleh membawa penyakit? Bila dia attach, dia hinggap dekat perumah dia. Dia ada perumah. Bila dia attach dengan perumah dia, baru dia start hidup. Bila dia start hidup, daripada non-living thing kepada living thing, benda yang hidup, bila dia hidup, dia akan start mengganas. Dan tak ada ubat. Virus takat ni tak ada ubat. Yang ada hanyalah antiviral saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Saliza. Alright, hari ini kita nak bercerita berkaitan dengan bakteria dan virus. Supaya orang lebih faham, orang ada knowledge berkaitan ni. Orang tak ada lah. Hari ini, zaman sekarang ni, orang banyak dapat info WhatsApp saja. Dan dia pun tak tahu benda tu sahih atau tak. Lepas tu dia forward. Lepas tu bila dalam group pula, kalau saya ada group WhatsApp, saya ada 26 group WhatsApp. Sebab tu kadang-kadang tak berapa nak layan. Orang bila dia dapat info, lepas tu dia send dekat saya, tolong komen. Dia dapat info luar, dia send saya, tolong komen. Saya pula nak kena tengok video tu satu-satu, nak kena komen pula. Kadang-kadang ada saya sempat saya reply, ada yang saya tak sempat nak reply lah, minta maaf banyak-banyak. Baru tahu ni info pasal viral. Viral bukan benda hidup. Dia akan start hidup bila dia attach dengan perumah. Dia hinggap pada perumah. Contohnya virus influenza yang boleh menyebabkan dapat sesema, dapat flu. Kalau dia berada dekat udara, dia tak hidup. Kita sentuh macam ni pun dia tak hidup. Kalau kita tengok dia terbang, kalau kita nampak lah, kalau kita dibuka hijab, jangan nampak dia terbang, kita boleh pukul-pukul macam ni, tak kena apa. Kalau dia virus tu hidup dekat air, kita macam-macam tu je, tak bahaya. Tapi bila dia dapat perumah virus influenza, perumah dia kat mana? Perumah dia dekat paru-paru. Bila kita tersedut dia, Dia masuk, dia lalu trachea, dia start hinggap dekat paru-paru kita. So, dia dah jumpa perumah, host dia. Then, baru dia start hidup. Macam mana dia hidup? Dia inject dia punya DNA. Replication of DNA. So, DNA dia tu, bila dia inject DNA, DNA tu akan merebak-merebak jadi virus lain. Merebak-rebak jadi virus lain. Itu dia akan musnahkan sel-sel darah kat situ. Itulah. Dia start hidup. Bila dia start hidup, Habis. Ya, betul tu. Info dalam grup WhatsApp. Okay. Sama juga dengan virus dengue. Dengue ni, apa nama virus dia eh? Saya dah lupa lah. Okay, kita ambil lah. Kita namakan dia virus dengue je lah. Okay. Virus dengue ni, perumah dia dekat mana? Perumah dia dekat sel darah merah. Sel darah merah. Nyamuk. So siapa yang bawa dia? Yang bawa dia adalah nyamuk. Ketika dia berada dekat udara ke, dia berada dekat air, saya tak ingat lah virus dengue ni dekat mana. Tapi host dia, salah satu host dia adalah, yang agent virus dia adalah nyamuk. Host dia adalah sel darah merah, virus dengue. So nyamuk akan bawa darah, akan bawa virus. Virus ni berada dalam nyamuk. Berada dalam nyamuk, darah nyamuk. So dalam badan nyamuk ni ada virus, virus dengue. Yeah? Jadi nyamuk ni terbang, dia nak cari perumah. So dia minta tolong nyamuk ni tolong terbang untuk dia.
Tapi nyamuk ni dah tahu dalam badan dia ada virus. Nyamuk tak bersalah. So dia terbang, dia jumpa manusia. Bila dia jumpa manusia, nyamuk ni dia nak hisaplah darah manusia. Disebabkan dalam badan nyamuk tersebut ada virus denggi. So dia dah transfer. Dia transfer darah. So nyamuk ni dia nak hisap darah kita. So dia sedut darah kita. Virus denggi yang ada dalam nyamuk tersebut tu, dia masuk dalam darah kita melalui gigitan nyamuk tersebut. So bila dia masuk, virus denggi tu dah masuk dalam aliran darah dia, dalam aliran darah, dalam bloodstream, dia ada sel darah merah. So dia attach dekat sel darah merah tadi. Bila dia hinggap kat sel darah merah, dia akan inject DNA dia. Bila DNA dah diinject dalam sel darah merah tersebut, dia akan replikasi, reply, dia multiply, membahagi, manggi-manggi sampai jadi banyak DNA dia. Bila dah banyak DNA, dia cuba nak rosakkan sel darah merah. Badan kita akan jadi. So bila ada faktor luar, ada musuh dari luar masuk dalam tubuh badan kita, badan kita seboleh-bolehnya dia nak serang. Sebab badan kita ni ada antibody. So antibody akan serang. Bila antibody serang, badan kita akan buat apa? Kita punya organ dekat otak kita, nama dia adalah thymus. Thymus. Thymus ni akan tinggikan suhu badan dulu. Sebab tu kita dapat demam. Sebab kerja thymus. So thymus ni akan betul ke thymus? Saya tak ingat. Tapi dalam otak thymus, okay, anggap je betul. Okay. Thymus ni dia akan tinggikan suhu. Sebab apa dia nak tinggikan suhu? Sebab diingat benda tu adalah bakteria. Sebab tu kalau bakteria dia tinggikan suhu, badan kita panas, bakteria tu mati. Tapi virus, badan kita panas, sebab tu kita dapat demam. So badan panas, demam, sepatutnya bakteria mati. Tapi ini bukan bakteria, dia silap. Dia adalah virus. Lepas tu badan kita akan jadi kering, dehydrate, kurang air. Sebab tu bila denggi, demam, dehydrate, lepas tu start muntah-muntah, start sakit-sakit. So dia dah attack. Lepas tu paling teruk lagi, sel darah merah kan dah ada banyak DNA yang diinject oleh virus tadi tu. Boleh jadi bila dah terlalu banyak sangat, dia multiply, dia membahagi. So dia akan pecah. Sel darah merah akan jadi, akan pecah. Bila pecah, kita akan rasa macam sejuk-sejuk. Itu pecah, sel darah merah pecah, jadilah bleeding, berdarah. Itu kita panggil denggi berdarah. Denggi berdarah disebabkan virus tersebut hinggap pada perumah dia, iaitu sel darah merah. Dia inject DNA, dia multiply, replicate, lepas tu pop, pecah. Kalau virus bukan benda hidup, boleh saya tahu macam mana virus tu boleh tertiba wujud? Mesti ada penyebab kan? Tak, dia bukan tiba-tiba wujud. Dia memang wujud. Dia memang wujud. Virus ni memang wujud. Kat dunia ni dia ada virus. Okay, makhluk-makhluk halus . Virus, bakteria, yang mana jumlah dia melebihi manusia. Virus, bakteria, parasite. Parasite kategori lain pula. Parasit, parasite. Fungi kategori lain pula. Fungi tu kategori cendawan. Tapi dia ada juga fungi yang halus-halus yang ada dekat roti contohnya. Roti tu dah expired kan, tumbuh fungi, kulat-kulat halus. Fungi. Ada kategori apa lagi? Ada kategori algae, phytoplankton, zooplankton. Itu benda makhluk-makhluk halus. Memang dah ada. Bukan tiba-tiba wujud. Memang dah ada. Tinggal lagi, kalau macam virus ni, dia bukan hidup. Dia apa maksud benda hidup? Kalau benda hidup ni, dia bernafas. Tapi virus tak perlukan pernafasan. Kalau perlukan pernafasan, kita ambil dia, kita buat eksperimen. Kita ambil dia, kita letak dia dalam kedap udara, tak ada udara, dia boleh mati. Tapi virus tak boleh mati. So dia tak perlukan oksigen untuk bernafas. Dia tak perlukan jantan betina untuk bersenyawa. Dia tak perlukan makanan. Dia cuba nak buat kerosakan. Itu saja. Itulah makhluk yang Allah cipta, yang sangat unik. Alright. Okay, itu virus . Okay. Jadi virus, kita nak tengok dia, kita boleh tengok melalui mikroskop elektron. Elektron mikroskop. Dekat setiap universiti biasanya ada satu saja . Harga dia berjuta . Okey, jom kita tengok jangkitan apa yang boleh disebabkan oleh bakteria.
saya sebut bakteria dan saya sebut virus. Bakteria versus virus. Kalau anda dah faham bentuk fizikal, macam mana dia, macam mana dia start hidup, sangat menarik. Ini ilmu yang sangat menarik eh. Lepas tu anda boleh tahu, oh aku nak barulah aku tahu macam mana nak cegah dia. Ha, okey eh. Okey. Kita tengok eh. Bakteria yang menyebabkan penyakit, kita panggil bakteria tu adalah bakteria patogenik. Patogenic bacteria. Kuman patogen. Bakteria tu adalah kuman eh. Kuman patogen. Okey. So ada beberapa jangkitan bakteria boleh buat. Pertama adalah pada saluran pernafasan. Ada bakteria yang dia dia hidup dekat saluran pernafasan. Kalau dia ada pada saluran pernafasan, dia jangkitan dia pada saluran pernafasan, kita akan dapat sesak nafas. Sesak nafas. Itu saluran pernafasan. Dia cuba nak attack paru-paru eh. Antara dia adalah Bordetella pertussis. Itu antara bakteria lah. Just dengar sajalah eh. Saya pun tak berapa familiar sebab saya tak kaji secara terperinci berkaitan bakteria dan virus ni eh. Ada bakteria yang jangkit pada luka. Kalau kita ada luka, boleh jadi infected oleh bakteria ni. Bakteria apa? E. coli. Bakteria E. coli ni dia suka nak jangkit pada luka-luka kita. Luka kencing manis, luka lah. Ada yang luka terbuka tu biasanya bakteria E. coli lah. Alright. Bakteria juga boleh berjangkit dekat sentuhan langsung dengan haiwan terjangkit. Kalau haiwan tu dah ada, contohnya anjing, contohnya ayam, contohnya kucing, dah ada bakteria. Dia dah dijangkiti bakteria. Kita sentuh, ada body contact dengan dia pun kita boleh dapat juga. Itu antara sentuhan langsung dengan haiwan berjangkit. Contohnya bakteria apa? Bakteria Bacillus anthracis. Bacillus punya bakteria, right? Yang keempat, pengambilan makanan yang tercemar. Kalau makanan tu contaminated, tercemar dengan bakteria, so antara bakteria yang ada dalam makanan tercemar adalah Brucella abortus. Brucella ni, itu antara kuman yang ada dalam makanan-makanan tercemar yang dah basi. Dia yang menyebabkan kuman tu basi. Makanan tu basi. Makanan ni, sebab apa kita letak dalam peti ais? Kita letak dalam peti ais ni bukan sebab nak kita nak bagi dia boleh tahan lama, tak. Dia boleh basi juga. Kita letak dalam peti ais ni sebab kita nak turunkan suhu dia sahaja. Jadi kuman yang bakteria yang yang menyebabkan makanan tu basi, yang jenis Brucella ni kalau dia di suhu bilik, kalau dihinggap pada makanan tersebut, makanan tu akan cepat basi. Kalau dia ada banyak, dia start merebak, dia start membiak, makanan tu cepat basi. Tetapi kalau berada dalam suhu sejuk, iaitu dalam peti ais, kita letak makanan simpan dalam peti ais, dia hidup lagi. Tapi cuma disebabkan suhu sejuk, dia pembiakan dia tu akan jadi lambat. So makanan tu lambatlah basi sebab dia lambat nak membiak. Sejuk dia lemah. So dia hanya prolong lifespan dia, hanya panjangkan hayat makanan tersebut saja. Lambat basi dia saja. Iaitu fungsi inilah apa, peti ais. Tapi kalau kita letak dalam peti ais sejuk, dia langsung tak aktif. So dia beku. So dia tak aktif. Sebab tu kita letak dalam peti ais sejuk, memang takkan basi sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tapi kalau letak sekadar peti ais biasa saja, dia boleh basi tapi dia lambat basi. Sama dengan susu. Susu nak simpan dalam peti ais. Sebelum buka tu simpan dalam peti ais. Dah buka pun simpan dalam peti ais cepat-cepat. Itu pun dah buka dalam 2 hari saja, kena minum sampai habis. Kalau tidak dia boleh basi juga. Sebab bakteria tersebut. Okey, apakah simptom, tanda-tanda jangkitan bakteria? Kalau tak tahu, ayam kena bakteria, kita masak lepas tu makan, tu yang jadi kita kena jangkitan virus juga. Bukan virus, kalau macam ayam masak tu, itu bukan virus, itu bakteria lagi. Virus ni
virus apa pada ayam. Ayam hidup mungkin kena virus, penyakit dia lah, penyakit. Tapi kalau macam pada makanan ni bukan virus, bakteria. Virus ni dia tak hidup, dia tak hinggap pada benda-benda yang bukan hidup. Itu bukan perumahan dia. Virus dia tak hinggap, tiba-tiba nak hinggap pada makanan, tak. Tak ada faedah untuk dia. Dia akan hinggap, dia akan cari perumah. Dia terbang atau mengalir melalui rumah. Dia cari perumah dia. Alright. Okay. Lagi satu tadi, bakteria juga tersebar melalui hubungan seks. Ada sejenis bakteria tu, dia tersebar hanya melalui hubungan seks. Cecair, mani, apa semua tu. Dan daripada ibu kepada anaknya semasa kelahiran. Okay, cukup setakat itu. Kita tengok simptom jangkitan bakteria. Apa simptom-simptom? Okay, biasanya simptom ni, simptom bakteria ni, dia tertumpu pada sesuatu bahan, sesuatu bahagian badan. Hanya satu, dia fokus satu saja. Satu bakteria, satu jenis bakteria, satu tempat saja yang ditumpu. Ada simptom jangkitan. So, apa jangkitan, apa simptom, apa tanda-tanda badan kita dijangkiti kuman? Pertama, sesuatu tempat pada badan kita itu dia boleh jadi merah kemerah-merahan. Contohnya, anak kita pergi main petang, dekat main bola petang, balik-balik rumah tengok kulit-kulit dia dah merah-merah. Itu maksudnya apa? Kita jangan cakap ini semut gigit ke? Bukan. Itu adalah bakteria. Bakteria infection. Maknanya bakteria itu dah hinggap pada merah, dah hinggap pada kulit. Dia dah start membahagi. So apa kita nak buat? Cepat-cepat mandi, bersihkan. Sebab itulah diwujudkan sabun, Dettol apa semua tu untuk matikan kuman. So bersih, hilanglah merah-merah tu. Itu antara tanda dijangkiti kuman, dijangkiti bakteria. Ada merah, kemerahan. Kedua, bengkak. Bila kata bengkak tu maksudnya dah ada bakteria. Dah ada bakteria. Bengkak. Bengkak tu maksudnya ada bakteria. So, bersihkan. Sebab tu lah bila ada kencing manis, kaki dah start bengkak, kaki dah start merah-merah. Oh, itu maksudnya dah ada bakteria. Lepas tu kena buat dressing, kena cuci. Sebab tu dia korek, cuci, korek. Kenapalah nurse ni buat macam ni? But dia nak clearkan bakteria. Bakteria tu mana dah ada. Bersihkan, dressing kan. Ketiga, bila kita rasa sakit. Pada tubuh badan kita, tiba-tiba rasa macam ada sakit. Sakit tu uncommon. Uncommon. Bukan sakit sendi, sakit apa. Mungkin pada kulit kita, pada pipi, pada mata kita ke, kita rasa macam sakit. Mana bacterial infection. Dah ada jangkitan kuman. Kita sakit tekak. Sakit tekak tu adalah jangkitan kuman. Jangkitan dah ada bakteria. Demam. Demam tu adalah bakteria. Salah satu bakteria. Demam. Sebab apa kita demam? Sebab apa suhu kita tinggi? Suhu kita tinggi sebab disebabkan otak. Ada organ pada otak tu. Ada bahagian pada otak. Thymus. Dia tinggikan suhu supaya bila suhu tinggi, bakteria tu boleh mati. So demam tu perlu tak? Perlu. Sebab tu saya kata, saya selalu sarankan, bila demam, jangan cepat-cepat makan Panadol. Sebab bila cepat-cepat makan Panadol, kita tak tingkatkan antibody tubuh badan kita. Biar dia demam dulu. At least satu hari, kasih demam dulu. Bukan kita tak buat apa-apa. Mungkin kita minum air, kita bantu tubuh kita. Suhu badan tengah tinggi, tengah naik. So kita monitor suhu badan tu. Jangan bagi terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, rosak tubuh badan kita. So demam, tak apalah demam, biarlah suhu dia 37.5, suhu 38, okey, masih okey lagi. Bila dia tinggi, antibody kita cepat naik. Sebab dia nak serang musuh-musuh yang ada, bakteria-bakteria yang ada. Suhu tinggi dia nak matikan kuman tersebut. Biar dia untuk tempoh satu hari. Lepas tu kita banyak rehat. Jangan kerja lagi dah. Kita banyak rehat. Lepas tu minum air. Kita mandi untuk counter the symptom sahaja. Bila dah masuk hari kedua, tak baik-baik lagi, barulah boleh makan Panadol. Start makan Panadol untuk counter. Itu pun Panadol pun hanya nak turunkan suhu. Sebenarnya suhu perlu naik bila ada bakteria. Faham tak? Jadi makan antibiotik, contohnya doktor bagi antibiotik untuk matikan kuman. Itu okey untuk counter balik
bukan counter symptom untuk lawan balik bakteria tersebut. Tapi demam tu perlu eh. Sakit kepala tu perlu. Maksudnya bila kita sakit kepala, ada bacterial infection. Sakit kepala boleh jadi tekanan darah tengah tinggi. Satu hal lagi boleh jadi bacterial infection, jangkitan kuman. Okey. Apakah penyakit yang disebabkan oleh bakteria? Okey, saya sebutkan antara penyakit-penyakit yang yang disebabkan oleh bakteria. Okey. Jadi bakteria ni dia serang tubuh badan dan melemahkan sistem imun. Bila bakteria serang tubuh badan kita, maksudnya dia nak attack sistem pertahanan badan kita. Tentera dalam tubuh badan kita, dia nak attack angkatan tentera dalam tubuh badan kita. Itu musuh eh, kerja musuh. Antara penyakit yang disebabkan oleh bakteria adalah penyakit batuk kokol. Batuk kokol ni adalah penyakit disebabkan bakteria. Apa bakteria? Bakteria adalah Bordetella pertussis. Itu batuk kokol. Anda tak pernah, tak famous, tak pandai sebut pun tak apa, dengar saja eh. Yang kedua adalah jangkitan pada saluran kencing. Ini kerja siapa? Ini kerja E. coli. Bakteria E. coli itu dia selalu jangkit pada saluran kencing. Ketiga, ulcer. Ulcer tu adalah bakteria dekat lidah kita ni, tiba-tiba ada ulcer. Ya, kita makan benda yang pedas sikit je, tak tahan pedas sikit saja, wah, dah mulut lidah dah rasa macam terbakar dah. Itu ulcer. Ulcer tu disebabkan bakteria. Ulcer pada lidah disebabkan bakteria. Okay. Itu bakteria apa? Bakteria yang menyebabkan ulcer ni adalah nama dia adalah Helicobacter pylori. Helicobacter, dulu saya belajar, saya nak ingat Helicobacter ni, saya ingat helikopter. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ni adalah sejenis bakteria kuman yang menyebabkan kita ulcer, especially lidah. Saya pernah kena ulcer lidah dulu kecil-kecil. Wah, teruk eh. Time tu, yalah, kita tak tahu bakteria apa eh. Kalau saya tahu macam mana nak rawat dia, nak ubat dia. So, macam-macam lah kita buat eh. Sampai lidah saya ni, dia ada macam biji-biji. Kat dalam ni ada macam biji-biji. Ada lagi kesan dia. Nak makan apa pun kita macam, oi, tak bestnya, sakit lidah eh. Sedih lah saya. Dah 3 dulu eh. Okay lah. Time tu kita tak tahu, kita tak belajar. Okay, bakteria yang keempat. Kita dapat penyakit leptospirosis. Sekejap, leptospirosis ni adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penyakit apa kan? Lupa lah. Siapa tahu? Leptospirosis. Saya dah lupa. Leptospirosis ni tak ingat lah. Tapi leptospirosis ni macam ada virus juga. Virus kencing tikus, leptospirosis. Tapi dekat sini kata bakteria. Okay, itu hold dulu lah. Saya tak berapa ni. Okay, seterusnya adalah batuk kering. Batuk kering pun adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Batuk kering. TB tu. TB ni adalah tuberculosis. Tuberculosis. Itu adalah TB, batuk kering. Kering dan berdarah, dia boleh jadi berdarah. So maksudnya bakteria tu dia dah attack saluran pernafasan dan attack kita punya paru-paru. Bila batuk-batuk tu adalah simptom masalah paru-paru. Paru-paru mesti dah infected eh. Keenam, demam kepialu. Demam kepialu ni biasanya bakteria Salmonella. Salmonella tu apa? Salmonella adalah salmon campur Nutella. Tak ada, tipu. Gurau saja. Salmonella sejenis bakteria. Bakteria Salmonella ni hati-hati eh. Bila dekat hospital, semua jenis bakteria ada kat situ. Sebab tu bila kita pergi hospital ni, kena hati-hati. Kalau saja-saja nak melawat, bukan tak boleh. Kalau kawan tu, biarlah bagi dia kuat dulu. Bila dia tengah sakit tu, kalau boleh elakkan. Melainkan biar ahli keluarga pergi dulu.
kalau nak kirim barang pun, kirim barang pada ahli keluarga, biar ahli keluarga pergi. Kirim doa saja. Kalau orang betul-betul tengah sakit, tapi bila dia dah lega sikit, dia dah kebah sikit, baru lawat dia. Sebab orang yang sakit ni, hospital ni tempat merawat, bukan tempat melawat. Kita nak rawat, bukan kita nak lawat semata-mata. Biar bagi take time tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi hospital, kan, doktor akan tanya, ni siapa ni? Kalau tak ada kaitan rapat, kalau boleh jangan bagilah dia masa untuk rehat. Kadang-kadang doktor pula marah, kan. Memang betul lah sebenarnya. Sebab bila dah kes dia tengah berada dalam keadaan rawatan rapi, jangan cepat-cepat nak ziarah lagi. Kirim doa, doa banyak-banyak. Doa tu lagi penting pada ziarah dia. Kalau dia dah rasa, dia dah kebas sikit, okey, dia punya tubuh badan dah kuat, baru kita boleh melawat. Sebab apa? Sebab kita yang sihat ni pun bawa bakteria dari luar. Kita boleh bagi mudarat pada dia lagi. Dekat hospital paling banyak bakteria. Kalau anda, mak anda ada kencing manis contohnya, kan, kaki luka apa, kan, biasanya kalau pergi hospital tu lagi teruk lagi. Dah lah ada salmonella, tiba-tiba sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada banyak kes kat situ. Sebab tu lah hati-hati, semua bawakan dari luar, kan. Alright, jadi bagaimana kita nak kesan jangkitan bakteria? Tadi kita dah tahu simptom, kita dah tahu penyakit. Okay, macam mana kita nak kesan jangkitan bakteria? Jangkitan bakteria ni dikesan melalui pemeriksaan mikroskopik. Kita nak kesan dia, kalau macam saya dulu, saya buat eksperimen tahun 1 universiti dulu, waktu saya kat UM, tahun pertama kita ada buat kita check bakteria apa. Cara dia apa? Kita ambil putik kapas, cotton bud tu, putik kapas tu, kita lap saja dekat rambut, tap, dah ada bakteria. Rambut yang cantik, yang bersih ni, ambil putik kapas, kita calik aje, tap, dah ada bakteria. Lepas tu kita letak dalam, kita ambil slide kaca tu, kita lap cotton bud tadi tu, lap, sentuh dia sikit, so bakteria tu dah ada pada slide kaca tu. Kita ambil pewarna. Biasanya pewarna ni kita ambil iodine lah. Kita titis iodine, kan? So bakteria tu dah diwarnakan. Lepas tu kita tutup dengan slide cover. Tu kita tengok bawah mikroskop. Ada lah bakteria pada rambut kita. Ni baru lepas mandi, sikat cantik-cantik, ambil putik kapas je, lap, terus ada bakteria. Lepas tu bakteria ada kat kulit, ambil putik kapas je, calit kat kulit, letak kat slide. Kita tak nampak, aku buat apa ni, memang kita tak nampak. Sebab memang kita tak nampak benda tu halus. Tapi bila kita buat, warnakan dia, cover dia dengan slide kaca, tengok bawah mikroskop, adalah bakteria. Mulut kita lagi lah, mulut paling banyak bakteria. Macam mana nak buat? Ambil putih kapas, calik sikit Ailio, letak, calik dekat slide kaca, warnakan dia, cover slide. Ada bakteria. Banyak. Dulu ambil kulit, ambil rambut, mulut. Lepas tu ambil dekat atas meja, calik macam tu saja. Ada bakteria. Ni baju saya ni pun, kita pegang ni pun ada bakteria. Tapi mungkin bakteria tu tak bahayalah, sebab jumlah dia tak banyak. Kalau bahaya pun, bila dia cuba nak masuk dalam tubuh badan, kita ada sistem pertahanan badan. So dia tak sempat nak bagi jangkitan. Tapi kalau dia dah terlalu banyak, jangkitan ada. Macam ni kita nak tengok, kalau kita buat test darah, bila bacaan sel darah putih tinggi, itu maksudnya ada jangkitan. Itu maknanya tentera dah dikeluarkan, dikerah terlalu ramai untuk lawan musuh tadi. Alright, okay, Ehsan saya tengok baru masuk. Alright, kita tengok bagaimana mengesan jangkitan. Kita buat pemeriksaan mikroskopi. Itu semua kat hospital lah. Hospital pergi, dia tengok. Sebab tu lah, janganlah marah bila doktor dia nak ambil darah. Sikit-sikit nak ambil darah. Sebab dia nak monitor. Memang kena ambil darah setiap sejam, setiap dua jam. Lepas tu dah, contohnya kita nak check paru-paru kita,
ada sebab satu darah, satu sampel untuk satu organ, untuk satu case. Contohnya doktor nak check jangkitan paru-paru jangkitan kuman pada paru-paru, nak tengok paru-paru ada kuman ke tak, dia ambil satu sampel darah. Ini satu sampel darah untuk paru-paru. Oh, ambil lagi darah. Ini dia nak check pula dekat usus ada jangkitan kuman. Ini satu sampel darah untuk usus. Ini satu sampel darah untuk tu. Setiap satu sampel darah satu kajian. Lepas tu dia ada ambil banyak sikit-sikit, ambil sikit-sikit ambil. Dia tak boleh ambil satu sampel darah untuk semua, tak boleh. Tak boleh, nak kena ambil satu-satu. Jadi janganlah marah. Itu memang dah prosedur ditetapkan. Kalau dia tak buat macam tu, macam ni dia nak monitor kita. Kalau kita makin teruk, kita pula marah doktor. Ha. Dan kita boleh juga kesan melalui pengkulturan. Kita culture dia. Contohnya, macam ni kita nak culture. Ha, ni saya cerita. Ni bioteknologi eh. Apa khabar? Khabar baik. Morning. Selamat pagi eh. Alright. Ini semua tak kerja ni. Tengok live ni tak kerja ke? Cuti eh. Alright, cuti. Budak sekolah tengah cuti eh. Best kalau kita nak cerita bacteria viral. Sangat-sangat menarik eh. Okay. Saya cerita berkaitan dengan pengkulturan. Kita panggil culture tu apa? Orang sebut, wow, kita nampak macam educated sangat bila sebut tu. Culture. Susu culture. Bacteria culture. Tissue culture. Culture tu apa? Culture tu adalah kita nak biarkan dia dalam dengan keadaan yang selamat. Okay, contohnya macam ni. Bakteria, kita nak tahu, okay, bakteria apa yang ada dalam kulit kita? Yang ada atas kulit kita. So kita ambil lah putik kapas, cotton bud tadi. So kita calit kulit. Tak. So bakteria yang ada dalam kulit kita, jangan risau, mesti ada punya. Bakteria tu dia ada pada putik kapas tadi. So ada sikit saja, kan? Bila ada sikit, benda tu tak cukup banyak lah untuk kita tengok, kan? Mungkin terlekat lah 2-3 ekor bakteria kat situ. So tak cukup. So macam mana kita nak tambah dia bagi banyak? Takkan kita nak calik-calik lagi? Tak, dia bukan macam tu. Kita nak biarkan dia. Macam mana kita nak biar? Biarkan dia lah, kita panggil culture. Biar. So kita culturekan dia. So macam mana kita ambil putik kapas tu, putik kapas yang dah dicalik pada kulit kita. So bakteria yang ada dalam kulit terlekat pada putik kapas. So kita ambil petri dish. Petri dish ni adalah plate. Ada satu plate agar. Plate tu plate agar nama dia. Kita panggil petri dish lah. So plate agar ni bulat. Dalam dia ada macam agar-agar. Kita panggil agar plate. Petri dish. Agar plate. So agar plate ni putik kapas yang ada bakteria kulit pada kulit kita tadi tu, kita calik dekat agar tersebut. Lepas tu kita tutup plate agar tersebut. Kita wrap dia dengan selotip. Wrap dia, tak nak bagi udara. Tunggu satu hari. Tunggu satu hari, kita tengok putih saja atas plate agar ni, agar plate ni. Banyak bakteria tu, dia dah merebak, dia dah banyak. Then barulah kita, okay. So kita ambil dia yang dah banyak tadi tu, kita dah culture dia. Itu masuk dia culture. So dia dah banyak ni. So kita ambil dia, letak atas slide, warnakan dia dengan iodine, cover slide tu. Tengok bawah mikroskop. Baru kita tengok, banyaknya. Then kita lukis dia. Itu kerja saya dulu. Then saya pernah culture, kita nak tahu penyakit tumbuh-tumbuhan. Penyakit pada jambu. Jambu, kita beli jambu batu tu, biasanya ada tumpuk-tumpuk hitam kan. Tumpuk-tumpuk hitam tu apa? Siapa boleh teka? Apa tumpuk-tumpuk hitam pada jambu? Itu bukan bakteria. Itu adalah fungi. Maksudnya jambu tu dah diinfected. Dah dijangkiti oleh kulat yang kita panggil fungi. So kita nak tahu macam mana bentuk kulat tu. Kita tak boleh ambil jambu, kita tengok bawah mikroskop. Takkan nampak bentuk kulat sebab dia dah bergumpal. Kita nak tengok bentuk kulat tu macam mana. So kita ambil jarum. Jarum ke? Macam jarum. Dia ada alat kat mana-mana. Ambil jarum. Lepas tu kita ambil sikit tumpuk hitam pada jambu tadi. Kita ambil. Lepas tu kita letak dalam agar, plate agar, petri dish tadi tu kita letak. Tak. Sikit saja. Setumpuk sikit saja. Calik dengan jarum. Nak banyak mana. Sikit je. Letak kat situ. Tu kita tutup. Tu kita balut dia. Balut. Esok pagi kita tengok.
Banyak dia merebak. Dia macam akar. Fungai. Kulat-kulat tu dia macam akar. So, banyak merebak. Putih je. Bila putih, barulah kita ambil. Kita ambil banyak sikit. Kita letak atas slide kaca. Atas slide kaca, kita warnakan dia. Kalau tak warna pun, kita letak air supaya dia boleh lerai-leraikan sikit. Tu kita tutup, kita tengok bawah mikroskop, kita lukislah dia, bentuk dia macam mana. Wah, cantik. Itu kerja saya dulu lah. Degree dulu eh. Jambu kena penyakit dipanggil fungi. Bukan dipanggil fungi. Penyakit kulat. Penyakit tu tak tahu apa, tapi kulat tu kita panggil fungi. Kulat roti yang expired, itu fungi. Jambu yang hitam-hitam tumpuk itu adalah fungi. Itu adalah pengkulturan. Pengkulturan. Culture. Sama juga kajian PhD saya berkaitan yogurt. Dalam macam mana susu, susu yang susu yang elok tu kita nak masamkan dia. Tapi kita tak adalah guna bakteria jahat, kita kena guna bakteria baik. Yang kita panggil lactic acid bakteria. Bakteria baik ni perlu. Jadi kita nak tukar susu tu jadi yogurt, kita kena culture kan bakteria baik. Bakteria baik kita culture dalam dia. Asalnya sikit saja. Tapi kita buat yogurt, kita buat dulu dia punya apa namanya, Allahu Akbar, kajian sendiri pun tak ingat lah. Kita buat dia punya yogurt, Greek yogurt tu dulu. Yang yogurt pekat kental tu, Greek yogurt. So Greek yogurt bila dah buat, kita ambil sikit Greek yogurt tu. Ambil berapa mililiter je, ambil sikit je. Kita letak, kita culture kan dalam susu lain pula. Susu yang normal, susu biasa, letak. So dia start membiak. Di bawah suhu 42 darjah Celsius, kita incubate, kasi dia biak. So dia dah jadi yogurt. Dia jadi yogurt yang tak berapa pekat lah. Kalau Greek yogurt ni adalah yogurt pekat. Maksudnya dia banyak. So kita ambil yang kita buat. Itu cara culture. Culture. Culture maksudnya kita biarkan dia. Lagi. Itu culture. So itu cara kita nak kesan jangkitan bakteria. Kadang-kadang dekat kulit kita ni bukan ada satu jenis saja bakteria, banyak. So nak tak nak kita kena culture, kita kena banyakkan dia. Baru kita boleh nampak, oh rupanya bukan ada A saja, B pun ada, C pun ada, D pun ada. Alright. Okay, jadi macam mana kita nak kesan? Antara kita nak kesan, kita perlu ambil specimen. Cara nak ambil specimen, mungkin kita buat. Kalau kita ada batuk, kita nak ambil specimen apa? Kita nak ambil specimen kehak. Lepas tu kalau pergi hospital, kalau kita batuk, doktor minta specimen kehak. So kita kena ludahkan kehak kita tu dalam satu tu, bagi dia. Nah, kau nak sangat kehak aku? Nak ambil. Ambil, keluarkan yang pekat-pekat. Kasih piau kau dah. Nah, kau nak sangat kan? Alright. Lepas tu, specimen nanah. Contoh kalau ada bengkak, bengkak dekat kaki, biasanya doktor akan ambil specimen nanah. Dia akan korekkan sikit, ambil nanah tu. Kita panggil wound swab. Wound swab ni jangkitan lah pada luka tu. So kita ambil sikit, kita bawa. So kita culturekan dia, kasi dia banyak lagi. Takkan nak ambil, contohnya kita bengkak besar, takkan nak ambil seketul tu. Tak, kita ambil sikit saja. Lepas tu kita culturekan dalam makmal supaya dia merebak lagi. Sebab kalau kita ambil banyak, dia bukan saja ada bakteria, dah lah ada nanah tu bukan saja bakteria, dia ada sel darah putih dalam tu, dia ada darah merah lagi, dia ada isi-isi lagi contohnya. So sebab tu tak ambil banyak, kita ambil sikit saja. Tu kita culture sendirilah dalam makmal. Ketiga, darah. Kalau ada jangkitan pada darah, kita ambil sampel darah. Sampel darah boleh tentukan, ambil sikit saja, kita dah boleh check dah berapa banyak. Itu kita boleh biarkan dia lagi. Kalau ada cirit birit, kita ambil sampel najis. Kau nak sangat kan najis aku? Berak, kasi dia. Aduh. Nak sampel kencing kan? Contoh, nak bagi sampel kencing. Esok, sebelum nak ambil sampel kencing, sebelum nak pergi hospital tu, esok tu makan petai. Makan banyak-banyak petai, kencing. Kasi bau. Nah, kau nak sangat air kencing aku. Cara nak kenakan doktor. jangan buat. Saya tak galak kan. Saya syorkan saja. Alright. Lagi satu, kita boleh ambil bendalir cerebrospinal. Cerebrospinal apa? Air tulang belakang. Air tulang belakang. Kan orang Melayu kata,
Ui, bahayalah ambil air tulang belakang, boleh boleh lumpuh. Jangan dengar cakap orang. Memang itu itu risiko. Okey, dia macam ni. Kita panggil bendalir cerebrospinal, air tulang belakang lah. So air tulang belakang ni bila ada apa-apa penyakit, contohnya doktor nak ambil air tulang belakang, doktor kata okay, saya, kita nak ambil air tulang belakang. Lepas tu kita yang orang kampung ni tak nak, tak nak. Bila apa dengar cerita ambil air tulang belakang lumpuh, bahaya, jangan 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 jangan, tak nak tak nak tak nak. Lepas tu bila bila tak sembuh, kita salahkan doktor. Kenapa tak sembuh lagi eh? Doktor buat apa? Dah nak orang tu nak ambil air tulang tulang belakang, kita tak bagi. Air tulang belakang ni kita nak kita nak check sama ada kuman tu dah jangkit pada saraf atau tak. Biasanya untuk penyakit meningitis, meningitis. Meningitis ni penyakit yang berkaitan dengan saraf. So nak tak nak kita kena ambil air tulang belakang untuk check dah ada bakteria apa yang ada dalam dalam tulang belakang kita yang bertindak untuk serang saraf kita. Kita nak tahu bakteria apa yang jangkit dalam darah, ambil sampel darah. Jangan kata aku tak nak, tadi dah ambil dah, sekarang nak ambil lagi. Tak nak, tak nak, tak nak. Jangan je. Macam tu. Sebab tu kita tak baik, sebab penyakit ni hari ni dia check, mungkin hari ni dia ambil darah, mungkin ada satu saja bakteria. So doktor bagilah antibiotik. Dia bila dia dah tahu bakteria apa, barulah ada antibiotik khusus untuk bakteria tersebut. Lepas tu hari kedua mestilah of course dia nak ambil lagi, sebab dia nak nak tengok tiba-tiba bukan ada satu saja bakteria. Tiba-tiba ada empat pula bakteria. So dia tak boleh guna treatment yang sama, mesti ada. Sebab tu dia ambil ambil ambil. Jadi air tulang belakang ni bila kita ambil, make sure yang ambil tu adalah dia kena datang dengan team. Biasanya yang ambil air tulang belakang adalah specialist. Saya cerita ni sebab ada seorang kawan saya, dia dimasuk ke hospital. Dia cancer lymphoma. So doktor nak ambil air tulang belakang. Bila nak ambil air tulang belakang, kita kena duduk macam lutut kita kena macam ni tau. So doktor ambil dari belakang. So make sure doktor yang datang adalah doktor pakar, specialist yang datang dengan team. So yang ambil tu adalah specialist. So dia ambil sekali sahaja. Tapi kalau yang ambil adalah general doctor, saya tak tahu, minta maaf eh, saya tak tahu prosedur hospital dia macam mana eh. Tapi macam kes saya ni, kes kawan saya ni, kawan saya ni adalah medical doctor. Dia kena lymphoma cancer. Jadi bila bila dia dapat lymphoma cancer, doktor dekat hospital dia nak ambil air tulang belakang. Kebetulan doktor yang datang tu adalah doktor general. Dia tak datang dengan team dia. So kawan ni marah, kenapa you tak datang dengan team? Sebab dia pun medical doctor juga. Tapi general doctor datang, dia ambil air tulang belakang. So bila dia ambil, dia tak berapa expert. Bila tulang belakang ni, kita nak ambil air tulang belakang ni sangat sensitif, kena ambil sekali saja. Dia taklah ambil korek sana korek sini, sebab dia kat tulang belakang ni kita ni banyak saraf. Bila banyak saraf, tersilap saja attach saraf dia, terluka, injured apa semua tu. Bila dia salah ambil, bukan salah ambil, salah bukan salah prosedur, salah cara ambil tu macam tak kena. Last kali dia sakit, sakit dia jalan kena pakai tongkat. Then dia marah doktor. You kena datang dengan team, specialist kena kena buat, bukan you seorang. Sebab nasib baik dia dalam medical doctor. Kalau macam saya pun, saya tak tahu juga. Ni baru tahu. Rupanya bila nak ambil air tulang belakang, tak ada masalah, tak ada isu pun sebenarnya. Sebab kita nak check sama ada bakteria tu dah di, dah jangkit pada spine, saraf kita atau tak. Sebab kalau dia dijangkit, nak bagi rawatan. Kalau tak jangkit tak apa. So nak tak nak kena check. Itu cara check dia. Jadi kalau in case katakan anak kita, doktor nak ambil air tulang belakang, kena bagi tahu siap-siap. Doktor make sure boleh tak saya nak specialist tolong buat, datang dengan team ambil prosedur betul. Saya tahu risiko dia macam mana doktor. Doktor pun akan faham. So risiko dia itulah. Kalau silap ambil ke, ada kecuaian contohnya, boleh jadi itulah efek dia. Mungkin boleh jadi jalan kengkang-kengkang, tak boleh nak ni sebab melibatkan saraf eh. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah dah okey lah. So maknanya injek dia tu tak terlalu teruk sangat lah. Itu kita panggil cecair cerebrospinal. Sains dia adalah cerebrospinal, air tulang belakang orang kampung cakap eh. Okey, tengok Puan Saliza, Noraziah Mukhtar. Okey ni, okey ni semua salin nota, ini student yang baik ni.
Saya nak tanya buah apa yang berfungsi untuk lancarkan peredaran darah? Buah tomato. Untuk darah adalah buah tomato. Dia semua buah baik, tapi untuk khusus dia adalah buah tomato eh. Alright. Nah, air kencing. Air kencing pun kita nak check pada jangkitan pada salur kencing kita. So jangkitan salur kencing nak tak nak kena ambil air kencing. Itu so semua spesimen ni akan diperiksa untuk kesan kehadiran bakteria. Tengok kita ada penyakit apa. So kita ada batuk. So batuk tak adalah dia nak ambil air tulang belakang apa. Kalau batuk dia ambil lah kahak, mungkin sampel darah. Kalau ada bengkak dia ambil nanah, tak adalah tiba-tiba nak ambil air tulang belakang, datang demam tiba-tiba nak ambil air tulang belakang, tak juga. So tengok keadaan. Itu prosedur. So bila anda tahu, anda belajar benda ni, so bila anda ada pengalaman, anda berlaku pada anda ataupun ahli keluarga yang lain, so kita tahulah, oh ini rupanya prosedur. Tak adalah kita bertindak membabi buta, membuta tuli, nak marah, nak maki doktor, tak tentu pasal. So kita tahu, oh ini sebenarnya prosedur. Junaidi dah ajar dah dulu. Okay, bagi tahu doktor, Junaidi dah ajar dah sebenarnya. Sebab tu saya benarkan doktor bagi, doktor buat. Itu prosedur dia. Okay. Jadi bagaimana nak cegah dan rawat jangkitan bakteria? Jadi kalau dah ada penyakit yang disebabkan jangkitan bakteria, macam mana kita nak cegah dan nak rawat? Kena ingat, bila kita ada penyakit, kita nak cegah dan kita nak rawat. Kita nak cegah tak nak bagi dia teruk. Itu kita boleh guna pemakanan. Pemakanan boleh buat untuk cegah dan tak nak bagi dia teruk. Tetapi ros yang dah nak rawat ni adalah yang dah rosak. Bila kita sakit, kena ingat, ada part yang sihat yang mana kita tak nak bagi dia turut sakit. Yang dah sihat, benda yang masih sihat tapi kita tak nak bagi dia sakit, so kita cegah dia. Itu boleh melalui pemakanan. Ada juga bahagian yang dah sakit. Dah sakit, kita tak nak bagi dia teruk, kita boleh guna pemakanan. Tapi yang bila dia dah sakit, maknanya ada benda yang dah rosak. Bila ada benda yang dah rosak, itu kita kena rawat. Sebab itulah pemakanan dengan rawatan hospital adalah sekali. Sebab itulah bila ada kanser, saya akan tanya orang tu, dah buat rawatan ke belum? Tak nak, saya nak buat alternatif. Tak boleh sebenarnya. Kalau boleh pun, dia ambil makan masa lama. Dia ada tempoh lama. Ada tempoh dia. Untuk rawat melalui pemakanan ni, jadi especially dia sebenarnya cegah tak nak bagi teruk lagi. Contohnya ada breast cancer, ada lump dekat breast, sepatutnya kena buat rawatan untuk settlekan lump tu. Lepas tu baru kita cegah melalui pemakanan, tak nak bagi dia spread lagi, tak nak bagi dia merebak, tak nak lump tu pecah. Itu part pemakanan, itu part saya. Tapi kalau macam tak nak buat rawatan hospital, tak nak pergi hospital, nak buat pemakanan saja, natural. Kalau tanya saya, walaupun saya orang pemakanan, sebenarnya tak ada macam tu. Mesti kena buat rawatan juga. Dia kena sekalikan. Yang masih elok, kita nak kekal dia elok, tak nak bagi dia rosak. Yang dah rosak, kita kena rawat, baiki dia dengan treatment hospital. Tu cara dia. Sama tak? Okay. Ada masalah salur darah. Salur darah tersumbat. Walaupun saya bagi jawapan, antara buah yang boleh baiki yang boleh improve peredaran darah, blood circulation, adalah buah tomato. Bukan, maksudnya bukan dah ada salur darah tersumbat, blok salur darah ada empat tersumbat, oh baru nak makan tomato. Satu hari satu baldi dia kerjakan makan tomato tu. Tak baik juga. Sebab kita tak tahu berapa dos. Saya pun tak tahu berapa dos. Sebab dia sakit tu, mana kita nak tahu berapa dos, kan? Alright, okay. Bagaimana kita nak cegah dan merawat jangkitan bakteria? Okay, pertama, gaya hidup mesti sihat. Mesti kena sihat. Gaya hidup sihat tu maksudnya apa? Maksudnya tidur kena cukup, tak boleh stres, jangan terperuk kat rumah saja. Mesti kena ada open air, mesti kena berjalan, mesti kena gaya hidup sihat lah. Lepas tu elakkan makan makanan yang tercemar. Makanan tu kalau kita dah masak, lepas tu tak habis, kita simpan dalam peti sejuk. Kita boleh hangatkan dia, kita boleh panaskan dia hanya sekali.
Paling banyak pun 2 kali. Jangan berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali jadilah food poison. Betul lah, makanan yang tak habis dimakan, masuk dalam peti ais, tempoh dia 2 hari saja paling lama. Lepas tu dia akan jadi keracunan makanan. Jangan ingat masuk dalam peti ais dia boleh tahan selama-lamanya. No. Sebab bakteria dia masih ada dalam tu, cuma dia bertindak balas secara lambat sebab sejuk. Kita pun kalau sejuk malas tarik selimut, lambat keluar dari katil, kan. Ketiga, selalulah cuci tangan dengan bersih. Sebelum nak makan, basuh tangan. Ada sabun, sediakan sabun, basuh tangan. So, tangan ni sentiasa bersih. Sebab tangan ni, kita pegang handphone, kita call kat sini. Bila pegang ni, bakteria dari tangan, dari pipi, hinggap kat telefon. Kat telinga ada bakteria. Dalam telinga, tak telinga ada bakteria. Kita call, lepas tu kita letak handphone. Tu kita ambil terus pegang makanan. Itu jangkitan. So, kena hati-hatilah. Tak kena, boleh lagi kita cerita. Alah, tak kena lah apa kan. Tapi, itulah hakikatnya. Sama juga dengan pergi restoran, kedai makan. Kan sudu kan? Sudu ada kat atas tu. Sudu tu kan, apa, dekat open air. Bakteria terdedah banyak apa semua kan. Habuk-habuk. Kita pergi makan guna sudu. Sebenarnya, takut nak guna tangan sebab tangan geli lah, tak western lah, tak maju lah. Makan nasi berlauk guna sudu dengan pisau. Konon nak western. Makanlah guna tangan. Sebab bila kita makan guna tangan, tangan kita ni kita yang jaga sendiri. Dia tergantung. Of course lah dah bersih. Sebelum makan ke, kita buat cuci tangan bersih-bersih baru kita makan. Itu lebih bersih berbanding makan guna sudu. Sudu terdedah. Kalau nak makan guna sudu, contohnya tangan kita sakit, okey, makan dengan sudu. Sudu yang ada kat kedai makan tu, basuh, bilas balik dengan air bersih-bersih baru makan. Jangan ambil makan. Itu bakteria tu. Okey, lepas tu makanan kena bersih, selalu cuci tangan, hubungan seks yang selamat. Itu cara nak cegah dan rawat bakteria. Okay, itu settle berkaitan bakteria. Okay, sekarang baru kita masuk virus. Baru nak masuk virus, eh? Okay, saya dah sebut tadi virus tu apa? Virus tu adalah kategori benda yang bukan hidup. Coronavirus, dia tak hidup. Dia kategori non-living thing. Tapi macam mana? Dia jahat? Macam mana? Kita memang dengar macam tu. Dia kalau saintis gelarkan virus ni adalah kategori non-living thing. Benda yang bukan hidup. Dia hanya start hidup bila dia jumpa perumah host dia. Okay? Dan virus ni sangat halus. Sangat-sangat halus berbanding bakteria. Bakteria dah halus dah. Kita boleh tengok melalui mikroskop cahaya. Light microscope. Dekat makmal ada light microscope. Mikroskop cahaya. Kita boleh tengok bakteria. Tetapi virus kita tak boleh tengok dengan mikroskop biasa ni. Kita kena guna electron microscope. Biasanya ada dekat hospital university ataupun dekat university. Electron microscope. Biasanya setiap satu tempat ada satu saja sebab dia mahal, berjuta. Saya pun tak pernah kendali kan. Tak pernah tengok tapi tak pernah usik, tak pernah guna pun sebab tak ada tujuan. Research saya bukan mengenai virus. Orang yang buat kajian berkaitan dengan virus, dia perlu guna electron microscope. Tengok elektron mikroskop, barulah kita nampak. Macam ni sebenarnya dia punya ni. Alright, okay. Virus ni, selain dia jangkit, dia bagi penyakit pada manusia. Virus ni, dia boleh jangkit pada haiwan. Dia boleh rosakkan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Pun ada virus juga. Pisang. Pisang rosak kan. Tanah pokok pisang rosak. Tu ada virus. Dulu saya belajar berkaitan botani. Tanaman, apa nama subjek tu, saya tak ingat lah. Profesor Madia Dr. Musa. Tak ingat lah nama pensyarah tu. Dia ajar saya berkaitan penyakit-penyakit tumbuhan. Ilmu dia berkat sampai sekarang, saya share dengan anda. Okay, apa tu jangkitan virus? Jangkitan virus ni adalah jangkitan disebabkan virus lah. Biasanya dia jangkit manusia. Ada pada tumbuhan juga, pada haiwan. Tapi pada manusia lah kita nak kena concern sebab kita manusia kan. Okay, antara
tempat yang dijangkit adalah pertama saluran pernafasan. Virus apa? Jenis apa yang jangkit saluran pernafasan? Virus influenza ataupun virus measles. Virus influenza ataupun virus measles. Influenza ni dia jangkit pada saluran pernafasan. Kalau dia ada berada dekat udara, dia tak bahaya. Kita boleh tepuk tampak, eh virus. Tak, tak. Kalau kita nampak lah. Kalau kita dibuka hijab, kita nampak virus tu. Kita boleh tampak. Tang, tang, tang. Pergi, pergi, pergi. Tapi kalau kita tak nampak dia, dia berterbaran. Dia tak bahaya. Tapi kita tersedut dia. Dia masuk. Masuk dekat hidung kita. Lalu kat saluran pernafasan. Kena ingat. So, saluran pernafasan tu adalah rumah dia. Dia masuk dekat paru-paru. Paru-paru tu adalah perumah dia. Bila dia dah dapat rumah dia, dia dah duduk dalam rumah dia, baru dia start hidup. Macam mana dia hidup? Dia inject. Inject DNA dia. So, DNA akan ada banyak. So, satu DNA tu dia akan replicate. Membahagi. Berganda. Mengganda. Ganda, 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 ganda lagi. Itu yang dapat penyakit. Saluran pernafasan. Batuk ke influenza sesemua. Kedua. Mulut ataupun saluran usus. Ada virus yang hinggap jangkit pada yang perumah dia, rumah dia dekat mulut ataupun dekat usus. Apa virus adalah virus herpes. Herpes. Sebut dia herpes ke herpes, saya tak tahu. H-E-R-P-E-S. Herpes. Herpes simplex. Herpes simplex. Okey. Anggaplah saya sebut betul . Ketiga. Luka pada kulit. Apa virus yang rumah dia, kalau ada kulit yang terluka saja, virus tu boleh masuk. Antaranya virus HIV. Virus hepatitis C. Hepatitis C. Luka pada kulit. Jadi, bila ada luka pada kulit saja, virus HIV ataupun virus hepatitis C, dia boleh start merebak. Sebab itulah HIV, kalau kita berkongsi, inject. Kita inject apa ? Orang HIV ni inject apa? Dadah ke apa? Saya tak tahu, saya tak pernah inject. Tapi berkongsi jarum . Berkongsi jarum. So, dikongsi jarum. So, jarum kan, mestilah ada darah sikit. Sikit je. So, kebetulan dekat jarum tu ada darah sikit. Orang A. Orang A kebetulan dia ada virus HIV pada jarum tu. Sikit je. So, kita guna jarum tu, kita cucuk pada tubuh badan kita. Kita pun boleh dapat HIV. Walaupun sikit. Walaupun ada seketul saja, seekor saja virus tu, HIV. Masuk dalam perumah dia, dia dah start, dia lagi berganda lagi. Itu virus HIV. Pada kulit, pada luka pada kulit. Gigitan serangga. Gigitan serangga pun boleh ada virus. Apa virus? Virus denggi. Oleh serangga, nyamuk. So, denggi tu disebabkan virus. Jangan, bila orang kena denggi, jangan cakap, ni kau tak jaga kesihatan ni. Kata doktor. Doktor pun kena denggi. Bukan kata, jagalah kesihatan macam mana pun. Makanlah berkilo-kilo buah sehari pun. Tidurlah 24 jam sehari pun. Kalau denggi tu, nyamuk tu nak gigit, nak dia bawa virus denggi, macam mana pun anda tak boleh survive. Mesti dapat juga. Jadi jangan, kena tengok juga mulut ni, jangan cepat-cepat nak membawang. Tadi pada awal video tadi saya ada cerita penyakit ni ada tiga version dia. Satu penyakit dia disebabkan pemakanan kita, diet kita. Penyakit kanser, kencing manis, darah tinggi itu disebabkan makanan. So bila penyakit disebabkan makanan, so baru berkesan untuk kalau kita rawat melalui pemakanan, kita jaga pemakanan sihat. Kedua, penyakit disebabkan genetik, keturunan. Penyakit disebabkan keturunan ni, kita nak rawat macam mana pun sebab dia dah keturunan. Antaranya adalah autism. Autism adalah penyakit genetik. Nak rawat macam mana pun susah. Setakat ni belum ada lagi. Kita tak boleh cakap tak ada rawatan. Bukan tak ada rawatan, belum ada lagi. Manusia je bodoh, belum cari. Itu kelemahan manusia. Belum diterokai lagi. Mana tahu akan datang anak cucu kita jumpa penawar boleh rawat autism. Mungkin ada, sebab semua penyakit, saya percaya semua penyakit ada rawatan dia, cuma manusia belum jumpa lagi disebabkan
kebodohan dan kelemahan kita. Jadi penyakit genetik, autism, cerebral palsy, Down syndrome, ini semua genetik. Lahir-lahir baby terus dapat, itu genetik. Maknanya genetik tu, penyakit genetik ni susah, susah nak rawat. Setakat ni belum ada lagi. Ketiga, penyakit contagious disease, penyakit yang boleh merebak. Merebak ni kita jaga macam mana pun, kesihatan superb, kalau nak jadi, dia akan jadi juga. So apa kita boleh buat? Kita boleh mampu cegah, mampu berhati-hati. Yang macam ni coronavirus, see you sihat macam mana, you cakap you makan suplemen, 26 jenis suplemen satu hari, setiap hari berjoging sampai 5-6 jam, masuk gym, angkat berat, makan vitamin C, tak jadi juga. Kalau nak kena, kena juga. Habis immune system kuat macam mana pun, kalau nak kena, kena juga. Itu penyakit yang merebak. So apa kita boleh? Kita hanya precaution. So penyakit berjangkit ni lah yang susah nak rawat lah ni, yang kita nak cerita berkaitan virus ni. Virus juga boleh disebarkan melalui hubungan seks. Herpes virus contohnya. Seorang ibu yang dijangkiti virus boleh merebak kepada anak-anak yang dikandung. Okay, apa simptom jangkitan virus? Tadi saya sebut jangkitan kuman, bakteria. Ada simptom. So, virus pun ada simptom. Simptom tu maksud tanda-tanda. Tanda pertama, hidung berair. Kalau hidung berair, itu maknanya dah ada jangkitan virus. Especially virus influenza pada saluran pernafasan. Kedua, sinus. Sinus ni apa? Macam hidung tersumbat kan? Resedung. Virus. Ketiga, batuk. Batuk tu boleh jadi bakteria, boleh jadi virus. So, batuk pun boleh jadi virus juga. Tiba terbatuk. Empat, sakit tekak. Sakit tekak, perit, boleh jadi virus, boleh jadi bakteria. Kita minum air, kita ambil air tu dekat, kalau dekat dulu waktu saya duduk asrama kat UM, ada satu water cooler. Water cooler tu kan ada filter kat luar. Filter kat luar mula-mula warna coklat sampai dia jadi warna hijau. Apa dia hijau tu? Saya kebetulan saya belajar biologi dulu. Kita tahulah, kita tengah kita jadi student, kita belajar biologi, so kita tahu, oh ni hijau ni, kalau macam coklat, coklat tu mungkin disebabkan kotor-kotor tanah, pasir, apa kotor-kotor pada air tu lah, karat dia kan. Tapi kalau dia dah jadi hijau, filter tu dah jadi hijau, hati-hati. Filter yang jadi hijau tu, dia boleh jadi cyanobacteria. Cyanobacteria adalah kategori blue-green alga. Blue-green algae. Blue-green algae ni adalah algae hijau-biru. Salah satu spesies dia adalah cyanobacteria. Bila masuk kat tekak, kita dah tengok water cooler tu, filter dia tu dah warna hijau. Jangan minum air dia. Itu dah ada cyanobacteria. Bila kita minum air dia, walaupun kita ambil water cooler tu air panas, dia tak kisah. Kalau dah dicemar, dah tercemar, walaupun air panas, cyanobacteria tu takkan mati. Saya pernah ambil, waktu tu belum belajar lagi. Tahun pertama ke tahun kedua, saya minum, ya Allah, sakit tekak. Tekak tu sakit 2 minggu. Wah, perik sangat-sangat. Disebabkan cyanobacteria. Sakit tekak. So, sakit tekak boleh jadi cyanobacteria, boleh jadi virus. Okay. Kalau cyanobacteria, pergi hospital, doktor bagi antibiotik, boleh lega, boleh sembuh. Tapi, kalau virus, biasanya tak ada, dia tak bagi ubat, so ubat balik. Dia akan kuarantin kita, dia akan bagi treatment kat kita. Kalau disebabkan virus. Sebab itulah virus, dia tak boleh bagi ubat, okay, baliklah tak. Dia mesti kena kuarantin, mesti kena warded. Dia letak drip, so dia akan monitor. Dia akan monitor. Ruam-ruam, berlaku ruam-ruam pada kulit, itu boleh jadi virus. Boleh jadi virus. Sakit, sakit yang berdenyut, boleh jadi virus. Demam, demam pun boleh jadi virus. Demam, kalau disebabkan bakteria, senang nak baik. Demam, kalau disebabkan virus, susah nak baik. Sebab virus ni, dia degil. Sebab tu saya kata virus ni benda bukan hidup. Benda yang bukan hidup, tiba-tiba dia hidup. Itu bahaya. Okay, apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Okay, so, banyak penyakit disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah penyakit tangan, kaki dan mulut. Pernah dengar tak? Penyakit tangan, kaki dan mulut ini disebabkan oleh virus Coxsackie. Virus Coxsackie ni adalah virus yang boleh menyebabkan penyakit kaki, tangan dan mulut. Kaki, tangan, mulut dia jadi bengkak, dia boleh jadi berdarah. Kedua, penyakit hepatitis kronik. HEPA. HEPA tu maksudnya hati. Hati. HEPA. Hepatitis kronik.
Ini virus disebabkan oleh hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit, adalah virus. Virus hepatitis B. Hati. Kalau hepatitis C disebabkan bakteria. Lain treatment dia. Hepatitis C, hepatitis B. Hepatitis C adalah bakteria. Disebabkan bakteria. Hepatitis B adalah disebabkan virus. Kedua-dua ni adalah penyakit yang yang attack pada hati, liver kita. Right? Kalau hepatitis, hari tu saya derma darah, mana buku eh? So dia ada injection, vaksin. Dia bagi vaksin. Biasanya virus ni akan dia bagi vaksin lah. Vaksin. Itu maksudnya kalau dia bagi vaksin, itu adalah hepatitis B disebabkan virus. Hepatitis C dia takkan bagi, dia takkan bagi suntikan vaksin. Dia bagi ubat sajalah. Paling lekeh pun dia bagi antibiotik kalau hepatitis C. AIDS, penyakit AIDS. AIDS ni virus apa? Virus human immunodeficiency virus. AIDS bahaya eh. AIDS. Cacar air. Virus dia adalah varicella zoster virus. Cacar air. Cacar air ni penyakit apa eh? Demam kan dulu demam betul kan saya? Dia ada demam campak, ada demam pelentung. Siapa pernah dengar demam pelentung? Saya pernah dulu, waktu saya tadika dulu saya pernah dapat demam pelentung. Mak saya cakap demam pelentung. Saya rasa saya adalah cacar air. Saya tak pasti. Kalau anda tahu boleh betulkan saya eh. Dia ada demam campak. Dia ada demam pelentung. Demam campak tu chicken pox kan. Demam pelentung ni cacar air ni kita panggil measles tak silap. Kan? Measles kan? Siapa tak pasti? Cacar air. Betul ke cacar air tu adalah demam pelentung? Kalau anda tahu anda boleh komen. Saya tak tahu. Tapi cacar air. Kedua beguk. Beguk bengkak sini. Kita panggil mumps. Mumps virus. Mumps virus adalah beguk. Bengkak sini. Virus. Sebab apa dia bengkak sini? Dekat sini dia ada lymph nodes. Nodus lympha. Nodus lympha ni adalah sejenis kelenjar. Banyak eh. Sejenis kelenjar yang boleh yang keluarkan antibody. Ni tubuh badan kita ni dia ada kelenjar. Kelenjar lymph node, nodus lympha yang keluarkan antibody, sel darah putih. Kalau kita ada infection, ada kat sini, bawah ketiak sampai kat badan. Sampai kat badan. Itu adalah kelenjar limfa, lymph nodes pada lymph node. Sebab itulah dalam seminar NSK nak sembuh kanser, ada antara teknik yang saya akan ajar peserta-peserta cara nak aktifkan lymph node. Lymph node ni dia kena aktifkan dengan pergerakan. Dia ada pergerakan. Contohnya kalau orang tu tak kurang exercise, kurang berjoging kat luar, kurang buat exercise kat luar, dia boleh buat pergerakan simple dalam rumah. Itu saya akan ajar macam mana pergerakan kita nak aktifkan lymph node kita, especially kalau kita tengah demam. Tengah demam aktifkan lymph nodes. Dia ada cara dia aktifkan. Ini sebagai iklan eh. Seminar NSK, seminar nak sembuh kanser, saya buat decision, saya buat keputusan sebab sekarang ni coronavirus. Okey, kita tak boleh batalkan. Sebab ada peserta yang dah bayar. Kita tak boleh batalkan sebab kita dah bayar pada hotel. Tetapi sebelum ni kita kita tetapkan kapasiti 100 orang, kita kurangkan demi menyahut seruan kerajaan untuk tak nak ada mass gathering. Saya putuskan saya nak buat seminar, saya teruskan seminar nak sembuh kanser dengan kapasiti 30 orang saja, very very limited. Saya nak buat dia macam seminar eksklusif. Kita ada tukar modul, beberapa modul kita nak buat interaksi. So setiap seminar, setiap peserta tu, saya nak ada interaction. Saya nak tahu apa masalah dia satu-satu-satu. So satu-satu masalah ni kita boleh share sekali. Apa tips-tips dia? Mungkin ada juga peserta seminar nak sembuh kanser tu adalah peserta yang dah pernah terima consultation daripada saya. So dia boleh share apa yang dia amalkan. Ada yang dah survive. Ada pesakit, ada yang dah survive juga. So itu kita ada interaction. So, apa yang kami buat, di pihak konsultan sihat buat, kita akan adakan langkah berjaga-jaga. Kita akan provide mask, kita akan provide sanitizer, kita akan provide glove. So, bila pakai glove dalam seminar,
nak body contact dengan orang pun kita tak berapa risau sangat. Kita tak berapa risau sangat. So seminar 30 tu kita akan buat macam meeting mesyuarat saja, bukan mass gathering. So, kalau mass gathering apa yang sahutan kerajaan cakap, tak boleh adakan acara ataupun event yang crowd dia lebih 50. Ini bukan 50, kita nak buat 30, very exclusive. So saya tetapkan, sebab apa saya nak teruskan juga, salah satu reasonnya adalah saya perlu bagi ilmu, saya sampaikan ilmu ni untuk cegah kanser ataupun untuk pesakit kanser tahu knowledge ni sebelum dia puasa. Saya nak dia tahu dulu ilmu ni, ilmu pemakanan, ilmu berkaitan dengan reverse cancer program ni sebelum puasa. Sebab bila bulan puasa, bila dia amalkan reverse cancer program ni, insya-Allah akan ada peningkatan yang sangat-sangat mendadak. Bulan puasa adalah bulan terbaik untuk guna RCP method ni, method reverse cancer program ni. Kalau saya tangguhkan, katakan tangguh bulan puasa memang tak boleh, raya memang tak boleh dah. Lepas raya contohnya agak lambat, sebab bila raya